Masa kini di negara-negara Melayu, hanya negara Brunei Darussalam dan Malaysia saja mempunyai raja sebagai ketua negara. Di negara Brunei Darussalam, raja adalah kuasa tertinggi memerintah, sedangkan di Malaysia, raja adalah raja berperlembagaan, iaitu memerintah mengikut perlembagaan negara. Memetik dari mukadimah yang disampaikan oleh pengarah penerangan Jabatan Penerangan di Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam, iaitu Yang Mulia Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, beliau menjelaskan bahawa antara lain pameran ini sangat berharga kerana ia memuatkan sejarah kesultanan melalui salasilah, biografi ringkas, pencapaian dan perkembangan dalam era pemerintahan dan kepimpinan dari pelbagai sudut seperti ekonomi, pendidikan, sosio dan kesejahteraan, pertahanan dan keselamatan, agama, kebudayaan serta hubungan serantau dan antarabangsa. Pameran bertemakan Raja Kita ini bertujuan untuk menanamkan semangat taat setia kepada Raja, memperkasa jati diri dan meningkatkan semangat kenegaraan kepada generasi baru masa kini. Adat istiadat dan kebudayaan. Keindahan dan kehalusan adat istiadat serta gelaran-gelaran bukan sahaja untuk menghiasi majlis-majlis beristiadat, tetapi juga memikul tugas berat untuk memenuhi tanggungjawab dan amanah, iaitu mendukung kedaulatan raja, menyokong dan membantu raja dalam semua aspek kebajikan untuk kesejahteraan rakyat, penduduk dan negara. Manakala sosial dan kesejahteraan, kesejahteraan di bidang kesihatan, perumahan dan kebajikan masyarakat sentiasa diberi perhatian dan keutamaan dengan menyediakan pelbagai kemudahan melalui jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi yang berkaitan bagi menepati wawasan 2035 bagi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Hubungan serantau dan antarabangsa. Sejak kemerdekaan pada tahun 1984, negara Brunei Darussalam telah menjalinkan hubungan bersama negara-negara serantau dan antarabangsa dengan menganggotai beberapa pertubuhan dunia seperti ASEAN, PBB, NAM dan OIC atas dasar saling bekerjasama dan hormat menghormati. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sering menekankan tentang kepentingan bidang pendidikan sehingga terwujudnya sistem pendidikan yang baru, iaitu dikenali sebagai Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 atau lebih dikenali sebagai SPN 21. Di samping itu, Baginda juga menekankan akan kepentingan dalam pendidikan agama. Ianya sesuai dengan wawasan 2035 bagi mewujudkan rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Wawasan Negara Zikir. Selaku seorang raja yang juga berperanan sebagai ketua agama, Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah membentuk Wawasan Negara Zikir. Wawasan itu berhasrat menjadikan negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara yang mengagungkan Allah SWT selaras dengan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. Kebawahduli Yang Maha
Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa memastikan Kerajaan Baginda terus berusaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara agar tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada hasil minyak dan gas. Antaranya melalui Pelan Strategi dan Dasar Pertanian Negara yang diharapkan akan menjadi jaminan sekuriti makanan negara seperti adanya penglibatan para pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS. Sebagai Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa menitikberatkan agar Negara Brunei Darussalam terus menikmati keamanan, kemakmuran, pembangunan dan kemajuan hasil dari usaha dan kerjasama semua pihak. Sistem pemerintahan beraja yang unik dengan seorang ketua negara yang dikenali sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada 9 raja-raja Melayu. Pemilihan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mula dilaksanakan apabila negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-13 adalah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Mahrum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Di pameran ini juga dihuraikan secara ringkas pakaian istiadat diraja Malaysia, adat-adat kebesaran diraja, salah silah Raja-Raja Malaysia dan biografi ringkas Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Raja kita dipilih dengan hasrat untuk menanam semangat taat setia dan cinta kepada raja, memperkasa jati diri dan kenegaraan bagi rakyat dan penduduk kedua-dua buah negara, khususnya bagi generasi baru. Selain dari itu, pameran ini juga bertujuan untuk memperlihatkan keakraban hubungan dua hala yang terjalin antara kedua-dua negara melalui program-program kerjasama dalam bidang penerangan dan penyiaran. Semoga dengan adanya pameran seumpama ini, semakin akrab dan eratlah hubungan kerjasama kedua-dua buah negara yang sememangnya telah lama wujud sekaligus mendatangkan lebih banyak manfaat.